Halo Diecaster Indonesia, jumpa kembali dengan saya Smooth Shop. Kali ini kita akan membahas tentang KinSmart BMW M8 Competition Coupe warna kuning metalik. Ayo kita mulai. Sebelum kita masuk ke proses unboxing, terlebih dahulu kita melihat bagian kotaknya dulu ya guys. Ini adalah KinSmart BMW M8 Competition Coupe. Sedangkan untuk bagian atas di sini ada tulisan diecast metal scale models untuk 3 tahun ke atas. Selanjutnya untuk bagian belakang di sini ada tulisan official license product dan berbagai merek pabrik mobil tertera di sebelah kanan di sini. Jadi produk ini sudah mendapatkan lisensi resmi dari pabrik mobil yang tertera di sini. Sedangkan untuk bagian bawah di sini tidak ada yang perlu saya bahas. Untuk pembahasan bagian kotak menurut saya sudah cukup. Selanjutnya kita masuk ke bagian diecast. Ini dia mobil yang akan kita bahas hari ini. Kita ukur dulu ya guys. Panjangnya 12,5 cm, sedangkan tinggi 3,5 cm, dan lebar bagian spionnya 6 cm. Baik, kita lanjut ke bagian depan. Bagian tengah di sini ada logo BMW, lampu depan menggunakan mika, grill dari bahan plastik, bumper bawah juga dari bahan plastik. Selanjutnya untuk bagian atas, kaca bagian depan dan belakang ini menggunakan mika, kaca spionnya dari bahan plastik. Untuk yang warna kuning ini seluruhnya dari bahan logam ya guys. Atapnya yang warna hitam ini juga dari bahan logam. Spoiler belakang yang warna hitam ini dari bahan plastik. Selanjutnya untuk bagian samping, ban terbuat dari bahan karet, peleknya dari bahan plastik. Untuk bagian tengah pelek di sini ada logo BMW ya. Pintu kanan dan kiri bisa dibuka. Stirnya ada di sebelah kiri. Stir dan tempat duduk bagian dalam terbuat dari bahan plastik. Mobil ini tipe pullback, jadi seperti ini. Selanjutnya untuk bagian belakang, bagian tengah di sini ada logo BMW, lampu remnya menggunakan mika, di sini ada tulisan M8, bagian plat nomor di sini ada tulisan SKT5425. Bumper bawah terbuat dari bahan plastik, knalpot bawah ada 4 juga dari bahan plastik. Selanjutnya untuk bagian bawah, di sini ada tulisan BMW M8 Competition Coupe. License by BMW ya, KT5425 skala 1:38 KinSmart made in China. Bagian bawah ini yang warna hitam semua terbuat dari bahan plastik. Untuk pembahasan mobil BMW ini menurut saya sudah cukup. Buat Anda yang berminat silahkan cek link di bawah dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai di sini dulu video saya hari ini. Saya dari Smooth Shop pamit undur diri. Stay tuned for the next update. Jangan lupa untuk memberikan pendapat Anda tentang diecast ini. Sebisa mungkin akan saya jawab. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe. Salam Diecaster Indonesia. Bye-bye.